sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya memasak tumisan tahu kawe dan kacang panjang. Tumisan ini sangat cocok untuk kalian yang sedang melaksanakan diet TEBM. Disimak ya videonya. Bahan-bahannya kacang panjang, tahu kawe, kemudian cabai merah, dan bawang putih. Nanti ditambahkan garam dan chicken powder, tetapi tidak menggunakan gula ya teman-teman. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Kemudian masukkan cabai merahnya, lalu masukkan kacang panjang dan tahu kawenya. Kemudian aduk dan beri sedikit air. Tambahkan sedikit kaldu ayam bubuk dan juga sedikit garam. Kemudian masak hingga tumisan ini matang. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa ya subscribe, komen, dan like.